kok celana ora kelar. Masuk tenan anak njene. Lah nah bolong kabeh kaya ngene gelek gawe piye ngono lho. Iki nang sampe kathah jero. Wah tenan nang goleke mulih tenan tak unyong-unyong kok. Matane ra melek njene. Utang kaya ngene barang ki ra gelem nukokne. Omong tok mulih-mulih mek mangan. Ora ngono njaluk kopi. Sewiram banyu raine lho njaluke. Oleh matane sing dilulus pitik, bojone ora tau dilus-lus. Pitik sing dilus-lus lane. Wah, ditenonong ku ya. Engko lho, yaene matane sik micek. Engko tangi turu wis ngelus-ngelus pitik. Mbok sekali-sekali bojone ora dilus-lus. Anggap pitik Kek kapan nek ngedu pitike kuwi aku ya pengen ngenteni kayane lek menang lho. Ora tau. Engko tak golekne obat sing iso menang lek didu tenan. Maneh iki wis mendung ora arep udan. Patane ora tangi-tangi ngono lho. Duh omong bolak balik lho. Pitik lho Pak, nggo siram apa urung lek muni ya wis. Memene wong iki wong kurang ajar kok. Kan nyiram kembangnya ya ora obah mek pitik tanggane iki napa neh lho ya ora ngerti apa kok ngene yo bojoku iki lho wong kurang ajar aku ora nyilih duit kok ngrasakne nyilih duit wong apa kayane 5.000 ndelok mangan enak amis-amisan lho daluke amis-amisan kepenakan kayak masane ndek bojo dheke sabar to wis sabar wis rupan kowe aku gak mikir aku geleman lah mikir wong lanang kaya ngono kuwi lho ya perkarane lho yo kowe digayani 5.000 njaluk mangan enak nek gaene amis-amise ora gelem yo kowe dhewe gelem ya dadi bojone peken bojoku lek gelem gene apa sik ngelus-ngelus pitik piye njaluk kaya arepe. Dawa kuwi tak kon nambahi lek ngayane aku. Aja 5.000. Wong ngedu pitik iki lho gak bakal sugih. Lah ya kuwi lho mangkane ra tau ndek dhuwit lho saiki. Kula kurang ndek nang warung jare wong wedok. Yo, ora ana sing doyan wong wedok arep bojoku. Ora ngayani dhewe yo. Sing dirah lho. Sing dirah apane? Gantenge ora enek. Engko lha sampean pene wong nyang-nyang kok aku roh kok. Mosok ta yo. Ah, dene lek muni karo aku lho. Pak kayakmu ndi? Lungo sedina ra mulih. 5.000 piye? Mangane lawe apa? Amis ora ngene. Golane triplek ae. Kletong jalan nek mati mangan njaluk enak. Kaya 5.000 njaluk enak enggak didol kok rek petokne. Ki wong ndi kuwi? Ya mbok wong ayu lho ora mesti dawa. Ambek aku? Yo ya ayu kono sik nom kono. Lah ya ana lek kaya aku mek dhuwit 5.000. Nek wong karo wong Jabon nyah-nyah-nyah. Yo berarti aku ya dibandingne ya karo kuwi wedokane kuwi. Yo wis ngono tak balik ora ngutangi kok. Wis bali ah lho kowe nyapa rene aku ya ora ngongkon sangke ta kowe gelem biayaan nang omahku. Ora rasane diase cemut-cemut. Moro-moro golek utang. Duit diase guys utang. Oh enak moro-moro golek utang. Karena iki penak kok piye. Enak dirubani lepok karo rupane duit. Lakone mboke kae iki. Rasane wong lanang ya kaya tai pisan. Wis ra ngayani. Yayu napa tak obrok kursi pisan kowe. Aja nesu-nesu terus. Piye-piye ora nesu, wong lanang ora nang kayane. Lah kok iso? Kok iso ya tekonono kok wong elek petuk kowe. Aku kan tekon. Dewe nyapa rene kowe? Ya biasane aku piye lek rene? Ora mikir biasane saiki. Kok mentala to iki. Lho ngaku lho saiki dikayani nek 5.000. Dene aku tangku iso ora mangan. Lah kok iso 5.000 lek kayane bojomu ngendi kabeh. Ya ora ngerti tekono-ono kok wonge loro mulih, apa matane sik micek aku ya ora roh iki mau. Ya ora mulih-mulih. Aku ora mau sampe. Kan ya wis omong apa nggih nyangoni kowe iki lho reneng saiki aku ora lain sonet mau ngowel lah itu. Kok kasar mah gak ada cewek itu. Di rumah nih uangnya orang pantas. Yang ini nanti kalau ada bojomu. Motor pitik. Yo, mau iman-iman kok ini ki. Ora, kaya nih nenek. Jono gedang. Melek motor pitik. Malah. Melek motor ngopeni pitik, ngelus-ngelus pitik. Terus nyapo ini nih. Yo lagi utangnya bojomu ta. Lah bojomu nama kayane piye? Ndutang. Heeh. Eh ndutang ora dikulungane kupinge lho. Rungokno ta lek kowe omong cuk, acuk. Apa lho Yuwi mau yo? Iso-iso sayang. Kena ya ben aku ya gregeten nek wis kaku aku. Kaya 5000 kowe dhewe gelem opo piye kaya 5000. Peken lho. Kayu mending tak dadi rondo. Sapa wong wedok gelem dikayani 5000? Wis cerita. Tanggah pitik. Terus wis yo sabar yo. Tene Kang tak piye-piye. Aku kan dikenalan to Kang. Sik to tak sedurunge aku tekok. Biasane nek mau adu-adu ngono kuwi nendi? Yo neng dindi neng gen-gen tapi yo delik-delik. Oh berarti ilegal wi. Lah yo piye tarung neng dindi yo ilegal. Sing anu kan bojomu sing repot. Nyapa repot? Yo ngurusi mapak ning rumah sakit, kantor polisi. Yo ora yo kene mlayu saneh. Ora kabare ning ndi. Ana lho. Jene iki ora ilegal. Dadi iki tarung model piye iki aman. Kadang yo akeh aparat paling lho wi kan wis ora ilegal to ndelok ngono iki. Pitike barang koyo wis standar internasional ngono. Kaya pupune timbangane kudu wis pas. Ya wis melok lomba-lomba event. Ya wis ayo ternama pokoke. Terno, oleh menang aku kan iso mangan warak. Bojomu marem tumpakane pajero iso. Ora ngene kaya 5000 mangan enak. Kuwi melok wong omah. Ya ben melok ben jelas. Ya ben genah. Ning kono gedang salin apa ngono ae wis ora apa-apa. Ora akeh burling kok mok pangkur ale. Ya ora wis yo. Ben nang buri ngenteni buri. Lah, kuwi lho yu kilo kanggone kita. Kamu nanya, kuwi lho deloken nggih mripatmu. Alah, Mbak, yo jane yo ora ndok ya. Lah iya. Sampeyan nek ora kaya kok jane numpak tek-teke to. Apalan. Lah lo lagi ya wong ngono kuwi makane gak ilegal. Kok gak dipikir? Ora, paling baruan. Ya yo mati. Ayo. Popon, ana orang kelone lho. Lho metu ke iki. Ada modus jeduk aku. Dang lho. Mas, banter lho. Bos, lho. Jarane kaya ning salon. Dari kon banter, ini nggone PNI dadi diteges. Oh ngono. Celuk-celuk ondang iki. Mas, kenal Mas? Iki kenal ya? Duh, ya kenalan. Oh, ya piye wonge ndang. Hei, apa Cas? Ini lho. Kata ketok tambah gori kowe. Kae, aku wae. Iki lho, enek Pak Sian anyar lho. Wablek iki. Iki sing apik. Tak tegalan telur sawah karo omah ya lho, tekono bojone iki. Wes iki malah eleh-eleh. Lho pengen roman lho Mas, ngene opo jenenge nggih anu pitik lho. Jarene kene kok tepak. Pitike iso apik, mari ngono perawatane yo istimewa. Kok pitik tak delok kok akeh tenan kok yo. Tenan. Sampeyan tuh aku ning kene yo perawate. Oh, ngono sampean duwe bos. Sampeyan nek masalah pitik tak kenali. Oke, ya Mas ya semuanya. Gila Pak Le. Pasien iki lho. Aku ora lara ngejomoni pasien lho. Arep anu takok pitik. Piye, Bal? Sopo sing takoni pitik sopo? Lah ngono lho Kang, men ro dhewe to. Walah, kuwi aku percaya. Menyang ramutane pitik yo wangel kok Mas yo. Yo ora ya jane yo. Yo. Tak dudu iki pitik-pitik ngene iki lho. Iki lho. Aku mari ngrawat sing mari menang wingi, men. Ya iki nggo loro menang loro. Sisi menang siji jalu. Kene tak dudu iki. Lah enggak dirawat, enggak pinter-pinter ngrawat. Posisine iso ngedrop. Makane rawatan khusus perlu. Apalagi pitik jalu. awakmu, ojo mainin pruwae, ojo berah karo bojomu awakmu. Kene. Nggih Pak Kopral sampeyan jelasne tolong ning monggo. Kene ning kono. Oke, siap. Saya tak apa tak ganjol, saya tak ngerti. Nang karo ucap-ucap nyantai kene. Kene pawon malu wae iku bendino gembira karo bojomu perkara apa? Pitik pawon nek pitik kalah ae lho. Adu pitik iku ku aja monggo kerjaan, men. Enggak kena nggih kerjaan enggak kena. Iya. Nggih Pak Kopral nggih. Oke. Adu pitik yo tane tegal sawah kok pisan. Meneng wae aja ngisi-ngisini diamput. Lah lambemu bisa omong. Akeh wong nang ngisi-ngisini. Lanang lek salah panggara gelem salah. Pengene bener, nyuwanya per wong wedok. Kowe bendino mek gelutan karo bojomu. Piye lho nyambut gawe ku ya mek kuwi ya mek adu pitik kaya ngono ya ndelik-ndelik lho Pak Kopral. Adu pitik iku ora mau prioritas ngene ya. Enggak kena. Adu pitik enggak kena. Alihno ning liyane kaya to aku dhisik pernah kaya awakmu tukaran karo bojomu bendino. Karo pitik. Apa meneh jenenge hobi. Tapi hobi ora harus nek nang adu, ora nek ditok ora. Ya kan ora paham. Contone deloken ya Pak Kopral. Pialane akeh yo pitik sing juara-juara ning wae kuwi. Ngerti to pialane? Ngerti to? Wakai. Intine kanca iku solid ya toh, solid. Mangan sithik didum sithik, manuk kaji. Dene ora kesane ning kowe dolanan pitik, kesane ning judi, ning negatif to ora. Masalah pitik iki pandangan masyarakat wis negatif sik. Judi ya toh. Tapi kita alihkan ke kontes untuk merubah image ayam itu enggak menjadi judi. Paham to sampean? Pitik sak menengkean iki. Pitik sak menengkean sampean tak ora. Yo memang aku ngramut. Cuman aku kan yo karo blok-blok kabeh. Dadi opo enek artine to lek aku iso tanpa bolok iki enggak enek arti. Ya. Tapi tak rungok-rungokne ndene awakmu congkra karo bojomu cak-cuk kaya bahasaku wae. Ya piye lho wong tak kene kalah mulih-mulih malah dhewe. Ya jelas to wong lanang duwe tanggung jawab to men. Ya ngono ku lho, aku lho disalah-salahne terus tak mengi. Sampai tak Kopral. Itu sampai akeh kondisine kok apik-apik lho rahasiane apa ya. Yo intine padha karo awakmu karo bojo ngono lho. Lah awakmu ngrawat bojo iso ayu berarti kan enek perawatan biasa. Kan mesti enek rahasiane. Yo lama pitik mok jarne bojo mok jarne kan ora enek ayune to. Pitik yo butuh ngono, butuh buah, butuh rawatan. Tapi ojo lali, enek jamu khusus. Aku ndhisik yo gawe jamu Wes ngendi-ngendi ya ora tak sebut merke jamu kok ngendi-ngendi pernah tak coba. Tapi ternyata aku punya produk anyar, itu produk dalam negeri. Intine wargi ya bukan gaenane. Gaenane Bolon. Oh, ngono. Ya saiki mulai dirilis ya jamu lokal. Semu herbal tanpa efek samping. Aku wingi nggowo ya nggo karo bolo-bolo. Pitik enom urung pernah iku. Sampai nama air enggak mangap sikit orang pasti mewah berarti Pak. Jamune mesti ngene kuwi. Iki ada rencana karo kanca-kanca. Bulan ngarep kan nenek kok event kontes PPI nasional itu Pak. Lah masalah tempat untuk saat ini belum dianu, kemungkinan Jombang, kemungkinan Sidoarjo. Cuman kita sudah inden 3 untuk eksibisi. Ya insyaallah harus kaca budal. Masalah basicnya dulu saya kontes. Kalau untuk main di pro itu ya cuman ya kadang suka-suka lah. Jadi nggak kena prioritas nih. Ngene loh men. Lah jenenge hobi ki memang ra kena hobi apa itu. Ya mau bojomu hobi ya memang hobine sing lanang kudu iso ngurteni. Tapi koyo awakmu dhewe ya aja lali tanggung jawabmu sebagai bojo. Aja pengganmu mek adu pitik ae. Aku pitik sampeyan iki yo bener ngopeni pitik. Tapi aku ra lali karo tanggung jawab bojo. Masalahnya planning ke depan men. Aku wong bagus to. Ya pengen bojo neh. Ya to, pengen rabi neh. Bojone mung krungu ora? Kayak di Tradung, bojoku ora masalah men. Sing penting kan mampu. Bojoku ngerti lah hobiku dolanan pitik. Dia orang ganggu. Ya orang ganggu aku, ora pacara aku, ora cacuk-cacuk kaya awakmu. Masalahnya aku sing ngerti tanggung jawab. Aku bener ngopeni pitik tapi tanggung jawab harian aku jek ngerti. Ya ora esuk budal mulai bengi mok blonjo 5000. Lah kowe mok jangane capar ya ora wareg men. Iya lah ngene mae karepe ya takon opo-opo ngono lho Pak Kopral. Piye nah. Salah terus piye? Mulane aku ngene sampeyan iki sampeyan digawai rahasia napa wong jamun aku ya pengen ro. Ngene lho men, kowe pitik adu pitik ora kena nggo kerjaan. Pitik iki hobi, ora kena nggan. Masalah menang iku bonus termasuk hobi. Gandeng rezeki awak rezekimu. Aku pitikku api-api tak durung mesti lak menang men. Cuman iso dialihne ning kontes. Kontes itu nambah konco, nambah sedulur. Awake dhewe sadurunge urung kenal kono kene kenal. Aku ndise opo lho men, orang kenal. Kenalku mek iki wetengen, saiki Sidoarjo kenal. Ngendi-ngendi kenal, Semarang kenal, kenal mergo yo iku. Sampeyan jare tau vakum ngono piye carane? Vakum lho. Vakum iku kan mergo pitikku sing api-api tak edol. Lah, terus sing elek-elek iki malah rawani budal. Sedangkan di luar sana itu selain pitik apik mumpuni jamune jos. Tapi saiki aku lebih percaya diri aku nggawe jamu lokal. Pengen lho to, rawatanku. Aku pengen, aku penasaran karo jamune iku lho. Jan penasaran banget to lho masalah jamu. Rene. Ya monggo. Iki lho men. Tak kandakne jamu lokal buatan dalam negeri. Oh ya. Iki mergo aku sing gawe boloku dhewe. Ya toh, aku tiap entek digawe sak toples. Tapi ini kemasan khusus. Ada kemasan khusus. Itu satu kemasan ini isi 15, seharga 8.000 men. Isi 18 ya. Oh 18 ya, 18 men. Ini seharga 8.000. Yo terjangkau banget. Yo sangat terjangkau untuk rawatan pitik sing anu ngono lho. Ya arep larang jamune bakal larang pitike. Penting yo dayane iku lho sing tak marane kuwi. Kowe ngerti dhewe to pitik-pitikku. Pitik waras-waras. Tapi siji lho pesenku. Pitik ora kena nggo prioritas utama nggo aku ya kena. Kowe engko bendina mesti congkrah karo bojomu. Isine kupingku mek gatel krungu awakmu cuk tel. Ha ya wis piye nah wis opo ngerti jalure congkrah karo bojo. Lek ngene aku kan wis paham, wis ngerti. Ku masuk bojo koyo ngono berarti lho men. Yo kaki yo percaya. Lah yo makane dhek ngerti aku ngerti dhek. Satu sing jelas, kewajiban nafkah itu harus mau penuhi. Hobi-hobi. Ya, ya. Nafkah itu wajib, awak mau lanang lo men. Nah, yo iki rawatan. Selain rawatan pagi iki rawatan untuk harian. Tapi yo nggak lepas kok buah-buahan. Oh, kayak buah-buahan tomat, ada anu jamu khusus ada. Cuma untuk rawatan harian yo iki aku lebih percaya iki saiki masalahnya aku wis membuktikan. Cuman saat ini untuk persiapan kontes itu ya memang harus tak buktekne untuk bulan depan. Oke, bulan ngarep. Tapi lah untuk pro wis tak buktekne men. Tayang perdana pitik urung pernah menang sing digasak pitik menang tarung 6 air. Sing pertama cuma 2 air, sing kedua ayam muda itu 6 air. Tapi akhirnya glinting. Untuk besoknya kita tarung jalu. Kita buktikan untuk ayam jalu men. Loh, iya no piye? Aku wani ngomong ini perdana aku wis buktekne yo men. Berarti aja begok terus ya, makane kowe congkrak karo bojomu. Aja begok-begok lho kowe iki. Mulane yo lah, ora roh yo arep piye. Mulane yo iki tak karepne jamu ngene-ngene iki. Ora sakne bojomu bendino mek mok iki mok nafkahe mek 5 ngewi cukup apa ku mung lho capare ra keblok. Nek aku iki percaya tenan karo jamu iki Pak Kopral. Ngene iki wong semoga tak didoni bojoku sik ra apa-apa ta. Ben percaya, aja syukur percaya dhisik men. Ya engko sampe jajal pitike, jajal dhisik. Jajalane pitik tapi ya. Ya ora kowe, lah mau jajalane kowe engko bojomu entek enek mau degekne. Ngono ye. Lah, sirku ya ngono kuwi tak kapokne kok. Lah, iya ya. Jajal dolan. Oke ya. Ben ngerti rawatan harian iki kaya apa. Oke. Mbok rene to, Mbok, genahne ben ngerti, mung dikira sing piye-piye. Apa ae ya. Ndang rene linggo bokonge sak berdon. Iki gara-gara mbok blonjo 5.000 di. Wis ora usah ngomongne kuwi, wis ya wis. Terus piye dodon aku. Wis ben aku arep ngombe jamu iki, jamu iki. Kan tanggen jamune pitik. Terus pitik ben dadi api dianu menang nggih kontes. Heeh, lek ndodhe iso menang. Wis dijelasne apa eneke, lho, gambare lho. Iki pun regane kek larang. Ora terjangkau banget nek 8.000. Mekan? Heeh, isine 18. Kowe ndek pitik ora seneng. Ora, ora dilanangan kok. Ya golek lanang terminal ngono. Iya. Wis sampean gek bali kok. Aku wis mulai tenang. Iya, masak-masak anu kenapa? Metotnya wong lanang ya risih ha metotnya. Anu Pak Kopral, iki bojoku kan sak jelasne, ngerti. Lah aku saiki takok bekalangane sampe yo muni sip terus. Jelas nih kok sumpah kalangan sampean saiki yo apik. Oh sampean digone pitik sampean duwe kontes barang lho. Ya mergo aku duwe semangat meneh ya. Masalah prioritasku pitik iki merubah image yang dulu di kesan masyarakat Indonesia itu ora benar. Kontes itu merubah image ayam untuk kesan negatif menjadi positif. Tak duwe pitik-pitik. Pitik-pitikku sing menang kuwi tak duwe. Terus ngarep dinggo kontes kuwi, sing kontes omben tak rujuk. Lho men sing mari tarung telung dina iki. Telung dina iki pitik nom rong pernah menang. Sing dikalane pitik menang ping 4. Iya. Aku dhewe yo iran, iki yo memang rawatan khusus. Dari segi pitik yo bagus, ya toh. Dari segi pitik bagus, rawatannya bagus, jamunnya cuma ini gandengnya deh, ini ketika dimet itu memang bagus tapi begitu di banyu gandeng bleger 8-10 wah ya toh waduh no, tapi menang aku kali ya menang ngoyo sangke pitik dasarnya apik, rawatannya juga bagus memang tarung nama air men, ini sing tarung kedua tak duduk sing tarung ke-1 pitik jalu jenenge gaskin iku pernah tak gode Malang gak tarung pernah tak kuat Bapak. Jadi tarung ya lumayan untuk fantastis metunya. Lagi men. Tarung perdana senengane kuwi iki jenenge gaskin. Jalu sepit maine tambah-tambah. Iki ndek yo ngangkat jenenge kene Army Factor. Tanpa ngeluh men. Pitik jalu segini. Jalune lancing pitik jalan-jalanan orang ngeluh sama sekali. Ndek pitik ngene iki yo marem tenan ya. Yo oleh rawatane. Ora nek ngeluh men pitik jalu jalu-jalunan. Iki menang satu air. Nah, iki satu air 8 menit men. Iki jenenge gaskin. Aku doene terus sesuk aku kan go loro. Oh. Sesuk nek go loro ya jalu gandeng siji. Menange ayo tak sedoi ya Pak. Sini. Ora. Iki sing tarung hari Senin. Iki ayam jalu yo gede rong kandel. Catune ora sepiro men koyo ngene. Iki menang cuman satu air. Wah, hebat banget. Satu air menang. Musuhe mati denggen jaluk balen. Wah, ora rugi tenan merawat ini. Hiburan. Nah, iki prioritas utama saya. Cuman yo kadang kita lak seneng ngono kuwi yo jenenge aduh pitik kesane negatif lho men. Iya. Panggah iku jenenge pelanggaran. Selagi awake dhewe ora duwe asam urat. Begitu enek petasan dor yo kayon lho men, tapi yo jenenge wong mesti kan seneng ta yo. Iki selain seneng iki menang ning atiku bunga. Dadi iso mblonjo bojone. Tapi sepisan meneh tamu men. Pitik ora prioritas utama, awake dhewe kudu kerjaan ngadu pitik, wis tau ngadu pitik ku renek menangi. Pitik menang duit kalah yo opo lho. Iki sing apik. Tak dudohi sing nggih persiapan sumben. Persiapan sumben niku. Oh. Persiapan sumben ini siap kondisi harus kimen kita kilang metu kudu utama kondisi kondisi ini merah merona podo karo katok rancen paku abang abang di merona ini nggih sumben siap lah sumben ready ya mudah-mudahan tapi lah neng tengah jalan neng alam pilek yo ras itu digowo. Belok kondisi iki pitik siap. Loro men, sijine widu men. Nah, sijine widu. Iki jenenge potes men. Nyapa tak jenenge potes? Masalahe jalune mek siji-sijine potes. Oh iya. Iki pitik ready ngono men. Aduh pitik posisi ngene, kalah menang awake dhewe duwe bangga. Lah awake dhewe kalah posisine kalah berarti pitik nyantu yo kalah apik. Lah kondisi ngene iki. Dadi puas ati men. Ya iki sumben arep dhewe tak gowo. Iki sing tak gowo sumben. Mana bang melok kabeh. Yo enek sing jogo kene enek. Enek sing makan pitik ngopeni pitik lah melu kabar enek no. Amin. Enak nasi nggak gowo, lulu men, papat tuh ben gowo, papat men. Ini loh, ini awak mungkin orang mek monoton kok. Aja nih. Ini jenenge Royco men. Wah, kalau masakan jenenge. Lah, jenenge cangger ngene kan Royco to men. Ukure gede. Somben ready iki men. Iki yo digowo men. Dimenang kalah lah posisi Pak Kopral iki. Iki lah ukuran ukuran tas tengah neng 5 mil, tapi lah ukuran timbangan 3,6. Nah, ukuran kontes kan berat badan dibagi 3,6. Cuman kontes lagi maksimal 34. Sampeyan termasuk komplit ya. Oh, yo to men. Barang-barang ya diniati dadi duit men, tapi ora mek diniati aku tok. Nah, iki somben karo iki men, iki jenenge Brasoka. Wah, iki jenenge. Iki jenenge Brasoka men. Iki kudu jenenge ketika tarung diceluk jenenge iku duwe semangat tarung. Awakmu paham ora? Lah pitemu mau jenenge ora? Ora. Lah mau jenenge blendut ya pangkam blendut ae. Ya ya kuwi. Lah harus ujung terus. Ya ya kuwi. Nah, iki jenenge Brasoka men. Iki sing duwe wong Papua ngono sebenere. Aku mek ngrawatne tok. Percayane sampean. Oh, pitik elek men gundul. Entus tapi narike kaya Brasoka ngene glebuk. Nah. Ini lho men. Saiki kepane ditata kaya awakmu kan omahe ora ado. Ya. Kowe gabung karo Caca. Oleh lho. Kowe nyapa? Intine merubah imet pitik iki sing ke arah judi, ke arah sing pelanggaran. Saiki diubah imete. Pitik ora semuanya ning sumpah nenek kontes. Ora perlu malu. Iki lho seragame. Oh, tak gratis iki awakmu. Oke. Sikuan bengok to awakmu. Ya. Jane selain kandang kene enek kandang keduane. Barak kedua men. Iki kan kompi A, kompi B. Ya. Barak remaja, barak keduane enek men. Engko tak kon didei Caca awakmu rono. Dan roh posisine barak kedua ngopeni sing piye-piye. Tak intine kene pitik siap, kono pitik muda-muda. Karo pitik njabut-njabut ngono iku. Lah iku nang kono. Paham to? Paham. Wis kedepane intine kowe iki karo bojo ya aja nek congkrah perkara pitik aja. Iya. Ya, aku terima kasih. Delok to bolo-bolo kabeh deloken. Delok rukun-rukun ngono kuwi. Ojo mek pitik sampean. Sampeyan jelas niku kabeh. Dadi aku saiki wis ngerti kudune ngene dhisik kudu ngene ya. Proses intine proses. Semuanya proses. Terima kasih. Sampeyan duwe kaya ngene piala ya juaran sampeyan titik sing wayah siap ngene-ngene wis. Iya. Jenenge kaca men. Lame krungu bendina tanggane congkrah, keluargane congkrah perkara pitik iku melas. Iya. Makane pitik iki dirubah mate. Oke. Langsung delok nek barak kedua ngomongin kancaku tak omongane. Oke, siap. Ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih banget. Siap. Sukses. Amin. Oke. Pitik iku sing hasil ternakku kabeh mau. Ora pitik kancaku. Iki anu iki. Wah, hasil ternake dhewe kabeh. Sik Pak Kopral ini bakwan pilihan yo.